Lagian lo gak pernah diselingkuhin karena lo yang selingkuh kan? Bener gak? Bener. Lagi kalau gak mau tanya jawab aja pernah, ini kan udah pasti. Halo penonton setia YouTube RCTI Entertainment, nama saya Deddy Cagur. Nah asik, sekarang waktunya kalian nonton Dahsyatnya 2022. Tonton terus ya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Wow. Kita akan main pernah enggak pernah. Oke, silakan duduk. Masih bersama para pemain film My Sasigo. Lu tinggal duduk main udah. Papa, ini kan tadi kursinya gak ada yang satu itu. Gak apa-apa, bawa sendiri. Dia bawa sendiri. Papanya juga. Lo ngeliat, ngeliat. Udah kursi bawa sendiri. Ini papanya ngikir sendiri, beda sendiri tuh bentuknya. Ngikir sendiri papanya. Sendiri tadi. Karena aku tahu ada yang bening-bening di sini. Oke, kita akan main pernah gak pernah. Yang pertama. Oke. Jawab jujur ya. Ya. Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga langsung ini. Oke. Ya. Sekarang diturunin dulu semuanya. Oke. Pernah gak kalian jadi korban perselingkuhan? Huh? Oh my God. Satu, dua, tiga. Pernah. Gue tanya sama. Ini gak menarik ini aja. Selin pernah, berarti cewek secantik Selin pernah diselingkuhi. Oh my God. Ketahuannya gara-gara cari tahu apa tiba-tiba tahu? Yeah. Bukan, kalau pernah diselingkuhin mah tadi. Diam! Siapa sih ini? Siapa sih? Ya iyalah, kalau pernah diselingkuhin tandanya gak cantik aku nih. Ya denger dulu penjelasannya. Coba Selin ngerasa pernah. Pernah jadi korban, pernah jadi berarti salah satu pasangan lo pernah selingkuh. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi kan kalau selingkuh itu bukan gimana ya, karena ada kesempatan juga gitu. Iya. Oh betul banget lo ngomongnya kenceng amat. Betul. Iya benar. Jadi yang waktu itu karena ketahuan. Oh ketahuannya ketahuan. Sendiri apa kata orang? Pertama dengar-dengar, cuman aku bukan tipikal orang yang suka cari tahu. Telan mentah-mentah gitu. Oh iya. Apa, cuman aku akhirnya cari tahu dan benar. Benar. Oh. Jadi korban. Oh, sama cowoknya deh. Nyari cewek kayak gimana lagi sih yang kayak gini? Apa berapa kali diselingkuhin? Dua. Dua? Iya. Sabar ya. Kuatkan. Mungkin okay. ganti nama kan. Selin, Selinkuh tuh kan. Selin. Ya kan? Andres jawab gak pernah. Andres gak pernah jadi korban perselingkuhan. Ya kenapa iyalah. Gak pernah? Karena dia pelaku. Jawab dulu. Lo gak pernah diselingkuhin karena lo yang selingkuh kan? Bener gak? Bener. Lagi kalau gak mau tanya jawab aja pernah. Ini kan udah pasti-pastinya sering. Tapi jujur. Berarti jujur saya mah gak bisa bohong. Oke, okay, berarti lo gak pernah diselingkuhin. Ya, kenapa? Tapi saya pernah selingkuh. Ya maaf kan manusia. Andres parah dia pernah sih. Gue tuh gak pernah ketahuan. Luka, kamu gak pernah selingkuh pasangan kamu? Gak pernah nyelungkihin pacaran? Gak pernah. Oh, pernahnya diselingkuhin? Gak pernah juga. Oh kok bisa? Apa nyebab kamu putus kemarin terakhir kenapa? Putus apa? Aku aja dapet alhamdulillah. Belum pernah pacaran. Oke, berikutnya Ibnu. Pernah? Pernah. Pernah jadi, berarti salah korban. Satu cewek yang pernah deket sama lo,
pernah selingkuh. Iya. Oke. Okay. Ketahuan. Ketahuan. Tahu ketahuannya dari mana? Ketahuannya karena dia kayak izinnya belajar gitu kan. Terus tiba-tiba kok sering banget ya terus nginep kayak. Terus apa sih? Izinnya belajar tanya staycation. Iya. Ya apa itu ah? Serius? Serius. Ceweknya kayak gitu? Iya demi Allah sumpah. Sebut namanya. Berarti mantan kamu ya? Salah satu mantan kamu ya? Iya, iya. Oke, Mira kamu tahu gak nginepin di mana? Jangan-jangan di rumah Andre. Enggak. Gimana apa-apa? Soalnya Andre sudah terkenal. Suka kulik cewek orang. Cewek yang gak punya cowok kan saingannya banyak. Betul. Kalau yang udah punya cowok, saingannya banyak. Gak gitu. Enggak gitu. Enggak. Bong, guru, bong. Oke, berarti. Terus, kamu tanya ke dia ngaku atau gimana? Enggak sih, cuman kayak ujung-ujungnya tahu aja tiba-tiba jadian sama temennya. Wah, parah tuh cewek. Parah tuh cewek. Berarti temennya pembalap. Suka Niko. Wah. Tapi yang sekarang akan Ibnu ini baru menikah. Iya. Oh. Tapi yang sekarang pasangannya keren banget loh, bahagia mereka. Alhamdulillah. Baru berapa lama? 2 bulan. Oh, baru. Baru 2 bulan? Ya kan emang baru 2 bulan. Kenapa Bu kalau baru? Ya 2 bulan baru, kalau udah lama berapa lama kemarin? 5 paling lama sih. Oh, dipernah selingin gak? Gak pernah. Ya udah cukup, berikutnya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Pernah gak di rekening M-Banking kalian saldonya 0? Pernah gak? Ya Audi mah pernah pak. 1, 2, 3. Pernah. Kalau Audi gak usah jawab ya karena dia tahu ya pernah bukan karena gak ada uang, karena uangnya buat pacarnya. Oke. Celine gak pernah. Paling sedikit pernah berapa saldo lu? Paling sedikit berapa ya? Sejuta mah ada kali ya. Oke, lu paling sedikit gila, paling sedikit masih sejuta. Saya pernah 26.000, Pak. 26.000. Tapi itu kan dulu, sekarang 57.000. Bukan. Dikit banget dong. Oke. Eh, tapi Andres bilang 26.000. Sahabat Dasyat sombong banget pada bilang, "Hih?" Yang mana? Yang pakai pau. Lu. Andres. Buka dia. Lo saldonya pernah 20, pernah 26.000. Iya. Dia sendiri. 27.000 ya lu ya? Pernah. Beda 1.000 doang kan? Oke, Nuka. Pernah berapa saldo di rekening lo paling kecil? Oke, 200.000. 200.000 pernah, oke. Enggak pernah, pernah paling kecil berapa? 500 ribu. Oke. Kok gue doang yang pernah ya? Lu pernah, ya kan pernah lu, sampai ATM 0. ATM aja dipegang sama laki lu. Iya pernah, Kenapa itu? Habis bayar cicilan, jajan, bla bla bla, udah jadi tinggal 0. Jajan ngasih cowok tiap bulan. Dia capek-capek kerja, dia syuting dari umur 5 tahun lo tau gak? Ya ampun. Serius? Beneran. Yang kita gak ada yang kenal ya? Iya. Itu dari kecil gue buat di cheat. Berarti waktu saldonya 0 lu pusing dong? Ya lumayan pusing. Sama sama gue juga, gue kalau ngeliat saldo tuh pusing. Kenapa? Gue udah belanja mulu kok gak habis-habis. Wah. Yaudah ya, tapi ini bagian dari proses. Tuh. Pasti pernah di titik terendah ya. Ya udahlah, tepuk tangan buat mereka semua. Wahyu. Ada yang mau nyanyi. Karena kalian udah pada jujur, udah pada ngaku, ya kan aib-aibnya. Kita hadiahkan yang bisa menghibur kalian. Yeay. Ini namanya keren banget lah, Fahid. Bukan Fahid. Siapa? Hey. Bukan Fahid ya? Ini dia, Fahid. Insecure loh. Kamu Faith, aku Ayu. Nah, lagu kamu judulnya I Love Your Smile. Yeah. Itu tentang? Tentang paling kalau mungkin untuk anak seusia aku gitu. Misalnya lagi
lagi sering-seringnya naksir-naksiran, lagi kayak pingin ngebet pacaran gitu kan remaja zaman sekarang. Ih, pengen. Oh. Nih, Fet ada yang mau disampaikan nih. Jangan lupa mau ngingetin lagi, dahsyatnya 2022 dapat disaksikan juga secara streaming di aplikasi Vision Face. Nonton juga berbagai TV lokal paling lengkap, film dan original series dengan judul baru setiap bulan. Download Vision Plus di App Store atau Play Store gratis. Oke. Nah sekarang kita akan dengerin lagunya Fet, I Love Your Song. Tapi sebelumnya kita sulap dulu boleh gak sih? Boleh. Audi kasih. Audi udah bisa nih sulapnya. Yeah.